Assalamualaikum dan hai, anda kembali ke Sembang Lebat setelah lama kami tidak bersiaran, hampir setahun lebih. Dan hari ini kami kembali untuk segmen yang baru, itu Sembang Lebat versi baru. Dan anda seperti biasa, anda bersama saya, Hafiz Saruddin. Dan saya, Ari Ismail. Dan hari ini kita nak berbincang mengenai trend screen, mana screen dah berubah daripada 4:3 ke bermacam-macam ratio screen. Kita akan bercakap tentang ratio-ratio yang ada dan pernah digunakan dan apakah masa hadapan ratio pada screen pada peranti-peranti berita yang bakal anda gunakan dalam masa akan datang. Dan kita akan bercakap mengenai sistem dual camera yang mana menjadi trend pada akhir-akhir ini dan kita akan cerita pasal usul-usul dia dan practicality dia. Okey, jadi untuk segmen pertama kita akan bercakap mengenai screen ratio yang ada pada telefon mudah-alih ni. Jadi untuk pertama sekali kita akan bercakap mengenai asal-usul dia lah. Asal-usul ni mana kita tengok dari segi trend bermula daripada mana ni sebenarnya, Ubi? Kalau kita tengok sebenarnya teknologi pada skrin ni ada pergantungan atau berkait rapat dengan apa kita lihat pada TV. Dan jika saya boleh tunjuk telefon iPhone 3G ni, skrin 4:3, kerana pada waktu tersebut jika anda beli DVD contohnya, masih lagi DVD menggunakan ratio 4:3, pada DVD tu dia akan tunjuk situ ada letterboxing. Di mana letterboxing ni ialah bahagian atas dan bahagian bawah. Dia akan letak bar warna hitam. Jadi bila anda tengok pada skrin biasa macam ni, skrin gambar akan terpapar pada bahagian kecil saja. Oh, so atas bawah tu hitam lah. Atas hitam. Ini jadi, untuk ratio 4:3. 4:3 dan juga pada waktu tersebut, kita boleh tengok orang masih lagi belum menggunakan TV yang wide screen sekarang dah biasa. Masa tu TV masih 4:3, saya ingat lagi TV Triniton saya, Sony. Itu CRT je TV. CRT, 21 inci tapi 4:3. Jadi dengan perkembangan teknologi, makin lama 16.9 mula dah digunakan pada TV. Dan kita boleh tengok siaran pada TV pun dah mula berpindah kecil-kecil ke 16.9. Dan seperti biasanya kerana telefon sentiasa akan mengikuti apa yang ada pada TV. Betul. Dan peranti pengguna 16.9. iPhone tak silap, mana yang kita start guna 16.9? iPhone 5. Mana iPhone 5? Tahun 2012 tu zaman Galaxy S3. So dah beralih ke pada 16.9. Dan kita tengok tahun lepas mungkin buat pertama kalinya dalam masa 4 tahun kita tengok ada perubahan lagi dilakukan oleh pihak Xiaomi dengan Xiaomi Mi Mix ni menggunakan nisbah 17:9. Dan beberapa bulan lepas tu dengan ada LG G6 dan Galaxy S8, kita dah mula ada nisbah yang lebih aneh, yang ini 18.5 kepada 9. Jika saya boleh onkan skrin sekejap, anda boleh lihat bahawa sekarang dah ada ultra wide. Dan ultra wide ini sebenarnya sekali lagi mengikut apa yang ada pada komputer dan juga TV. Dan sedia maklum kita tahu sejak 2 tahun yang lalu, Samsung, Acer dan segala dah mula menghasilkan ultra wide screen yang panjang. Dan nampaknya sekarang sudah pergi kepada telefon. Dan ini adalah masa depan di mana screen mungkin akan lebih panjang dengan bezel lebih kecil dan juga menyokong pelbagai fungsi baru. Macam contoh skrin pada sini dah ada HDR10 pula. HDR10. Jadi kita akan lihat bukan sahaja nisbah skrin telah berubah, tetapi nak teknologi paparan itu sendiri dah menyokong format baru. So apa benda HDR10 ni? Kalau kita tengok dari segi, nak tengok dari segi dunia sebenar, apa yang beza berbanding dengan skrin biasa? Malang sekali kalau saya kalau saya tunjuk perbezaan antara HDR dengan skrin biasa pada video, takkan nampak pasal pasal dia ada kata color gamut tu, tak boleh dilihat. Kalau anda tak ada peranti yang sokong HDR, memang tak nampak macam apa beza dia. Tapi kalau kita lihat sendiri, saya Arif pun saya dah tunjuk demo itu. Dari segi satu warna, warnanya lebih hidup, warna lebih pop up, dan skrin gelap contohnya macam skrin waktu malam, scene waktu malam. Kita akan lihat objek tu lebih terkeluar, tidak kelam. Macam kadang-kadang tengok macam kita TV series kan, waktu malam kita tengok kadang-kadang background warna hitam, watak kat situ dia macam kelam. Tapi bila anda lihat pada skrin HDR, anda akan nampak bahawa objek bahagian belakang dengan hadapan ada terbahagi dengan elok dan anda akan nampak dengan lebih jelas. Jadi teknologi HDR ni macam kita gunakan ambil gambar HDR, dia akan ambil pelbagai exposure dan akan menghasilkan gambar yang lebih terang walaupun dalam keadaan malam, dan hasilnya scene tidak lagi nampak kelam dan anda nampak kesemua yang dipaparkan oleh pihak penerbit televisyen itu sendiri. Jadi saya tengok hari tu yang perbandingan antara Galaxy S7 Edge dengan S8 ni, bila dia tengok HDR lagi scene yang gelap tadi macam Ubi cakap tadi, saya tengok keperincian dari segi kejituan dari segi image tu, image video tu. Kalau kita tengok si rumput kan, kalau ada rumput malam tu, kita nampak lagi kita perinci, lagi perinci sharp dia punya rumput tu. Kira macam HDR ni lebih kepada keperincian, lagi apa, lebih kepada apa
warna dan juga paling penting saya rasa di ayat yang kita cari di sini ialah dari segi fidelity. Ya, fidelity. Fidelity dan juga ketajaman. Jadi dua benda tu apabila kita pada skrin HDR adalah amat berbeza dengan skrin, walaupun orang kata dulu cakap Super AMOLED ni dah cantik, kadar 16.7 juta segalanya. Letak sebelah dengan skrin HDR yang seperti ada pada S8 ni memang jauh panggang, kata beza antara langit dengan bumi. Mata terbuka macam rasa macam first time, kalau anda boleh ingat first time daripada menggunakan VCD bagi pada DVD. Saya rasa lebih kurang begitulah dia punya perbezaan grafik, di mana keperincian dia yang kita tak pernah nampak sebelum ni. Macam saya ingatlah masa first time tengok siaran full HD dekat Astro kan. Daripada SD, lepas tu tengok SD tak boleh dah. Sekarang bila saya tengok video Netflix antara yang menyokong HDR kan. Tengok Netflix pada S7 saya macam, alamak, gambar tak entik lah. Kena So dari segi practicality. Bila kita cakap mengenai image ratio yang baru ni, iaitu 18:9 ni, yang mana telah mula menjadi trend rasa tahun ni. Kita tengok dah bermula pada LG G6 ke S8. Jadi OB yang pernah menggunakan S8 berapa selama seminggu lebih ni, apa OB rasa practicality untuk menggunakan skrin macam ni? Seperti anda, kalau anda boleh ingat kali pertama anda berpindah daripada skrin 4.3 kepada 16:9, ia akan menyebabkan sedikit kecanggungan untuk beberapa hari yang awal. Saya sendiri menghadapi sedikit masalah kerana tiba-tiba skrin jadi lebih tinggi. Jadi harus ingat, seperti kita biasa, macam mana tinggi atau rendah pun butang antara muka, butang navigasi masih lagi bagian bawah. Bahagian atas pula ada talang notifikasi. Jadi jari nak bergerak tu semakin susah. Jadi sekarang saya harus belajar semula macam mana ingin memegang peranti. Jadi saya kena balance balik macam mana nak memastikan saya punya jari boleh bergerak ke semua bahagian skrin. Jadi macam saya cakap tadi, daripada 4.3 dulu pergi 16:9, saya rasa mula-mula pun orang komplain. Tetapi selepas dah gunakan 2-3 tahun, saya rasa sekarang orang dah biasa. Jadi mungkin akan terpaksa belajar semula muscle memory jari anda, bagaimana anda memegang peranti. Akan terpaksa berevolusi lagi untuk membiasakan diri anda dengan menggunakan skrin dengan nisbah ini. Dan saya boleh tunjuk satu benda yang saya nampak apa Samsung buat. Jika anda boleh lihat, ni adalah S7. Ini ada S8. S8-nya. Walaupun dia punya size lebih kurang sama, tapi nampak tak dia punya ketebalan tu. Yang S8 ni lebih kurus, lebih pipih, untuk memastikan anda lebih mudah untuk mengakses. Jadi pihak Samsung nampaknya dan pihak LG sendiri mendengarkan yang sama. Dia dah fikir, okay, kalau kita buat lebar, tinggi akan lebih susah. Jadi dia pipihkan peranti tu. Jadi sekali lagi, tangan saya dah terbiasa dengan peranti yang lebar yang macam tu, kena belajar balik. Jadi saya tak terkejut jika pada bahagian awal orang kata telefon jatuh apa semua. Pasal memang akan berlaku, dan telefon dia dah jatuh pun. Pasal memang lain, amat lain. Amat lain, dan saya masih lagi cangkuk kerana nak angkat telefon, alamak, butang ke bawah. Jadi itu masalah. Jadi practicality buat masa terdekat ni, saya rasakan agak belum lagi biasa. Dan dah lebih seminggu saya guna, tak biasa lagi. Jadi lah, kena belajar balik lah. Tapi saya tengok dekat macam telefon yang ada screen ratio sebesar 18:9 ni, banyak sebenarnya manfaat dia, terutama dari segi multitasking. Yang mana saya tengok lepas Android 7.0 Nougat ni, dia dah ada native multitasking. So lagi mudah untuk kita tengok dua paparan, dan kita boleh buka keyboard. Kalau ada keyboard dia naik kat atas ni, so boleh banyak lagi space untuk. Jadi itulah kita. Itu yang positif dia lah. Kata lagi banyak real estate, ruang skill lebih besar. Multitasking yang dulu mungkin kita anggap agak crowded apabila ini, jadi ada sekarang boleh dapat dua-dua pada nisbah satu-satu kan. Satu-satu. Jadi lebih banyak besar di situ. So macam kamera jugalah. Kalau kita tengok LG G6 contoh dengan nisbah macam ni, kita boleh buka viewfinder kamera tu, bawah tu kita boleh tengok preview image yang kita dah tangkap. So macam banyak berguna lah untuk phone-phone macam ni. Tapi itulah, untuk akan datang kiranya, adakah ia akan menggantikan 16:9 sepenuhnya? Saya rasa dia akan menggantikan skrin 16:9 sebenarnya. Kerana kita dah tengok sekarang LG dah buat, Samsung dah buat, dan saya dengar cerita Apple pun dah ambil skrin daripada pihak Samsung, dan mungkin panel yang sama. Dan kita juga dengar berura-ura bahawa iPhone 7S ataupun 8 akan menggunakan semua skrin di bahagian hadapan. Jadi saya tidak akan terkejut sekiranya iPhone 7S itu sendiri mungkin akan macam ini juga memanjang. Dan kita tahu bahawa apabila pengeluar-pengeluar besar memulakan trend, ia akan menjadi ikutan. Dan sebenarnya diorang pun mengikut apa Xiaomi buat sebenarnya. Jadi dah ada nampaknya bahawa
apabila orang dah mula menggunakannya, dia akan paksa kita menggunakannya. Tapi lama-kelama kita akan biasa. Macam juga orang dulu kata, 4-3 susah. Steve Jobs cakap it's impossible. Tapi nampak lama orang, saya tak dengar lagi orang yang guna iPhone sekarang complete, eh saya nak screen 4-3 balik. Tak ada. Jadi lama-kelama orang kata by hook or by crook, orang kata kita akan belajar juga untuk membiasakannya. Pasal media content sendiri, macam saya perasan bila saya menonton Netflix katanya pada peranti, dulu ada atas bawah ada bahagian hitam. Dah kira sebab sebagai tengok YouTube atas bawah ada bahagian hitam. Tetapi bila tengok dekat sini fully full, nampak apa kita nampak. Pasal saya rasa dekat cinema pun dekat wayang, nisbah 18.5 point kepada 9 ni dah jadi macam kebiasaan. Jadi nampaknya ia, kita dah mula tengok skrin yang akan memaparkan kandungan video, kandungan penstriman secara penuh. Tidak ada lagi bar atas hitam seperti yang nampak pada 16.9 sekarang. Jadi saya kata, saya ulangi sekali lagi, ia akan jadi trend dan saya tak akan terkejut sekiranya ia menggantikan terus 16.9 seperti 4.3 tidak lagi digunakan. Tapi kita tak sentuh satu benda, bagaimana dengan nisbah-nisbah yang lebih aneh daripada 16.9, 18.5.9, 17.9. Itu macam BlackBerry passport lah. Passport? Macam passport apa nisbah? Passport dia? Satu-satu. Satu-satu? Square. Itu macam agak aneh sebab kita nak tak gambar semua pakai 16.9. Itu nampak tak cantik lah kan. Kira kalau tak gambar Instagram yang satu tak apa. So jadi macam dia lebih kepada keseimbangan dari segi screen tu lah. Kalau nak tengok web page tak ada masalah. Cuma nak tengok video tu rasa macam kurang aneh lah. Macam saya sendiri pun saya tengok apabila saya gunakan untuk beberapa hari ni, apabila menonton video awal-awal tu, kalau macam ni memang pelik. Pasal dia dah nipis. Lebih terpaksa macam ni pula untuk lebih selesa. Kalau pada telefon ni mungkin dia agak lebar. Jadi kita dah biasa. Dan sebelum tu ada lagi LG View Optimus. Itu 32. So macam Android sendiri dari segi aplikasi tu ada problem ke dekat untuk screen ratio dengan 18.9? Ini antara benda saya tulis. Kalau anda ada baca aman, saya ada cakap tentang masalah di mana saya takut aplikasi tak akan scale dengan elok. Adakah nampak aneh? Tapi nampaknya kerisauan saya tidak berasas. Dengan mudah saja saya pakai semua aplikasi popular macam Instagram, saya gunakan Twitter, saya gunakan Snapchat segalanya. Dia scale dengan cantik. Tak ada masalah. Jadi saya rasa perbezaan 1.5 tambah atau bawah tu tidak menjejaskan penggunaan peranti. Kerana aplikasi nampaknya reaktif macam website. Reaktif. Dia scaling dengan elok sekali. So saya nampak lah dari segi aplikasi untuk tablet Android ni pun kebanyakan dia scaling automatik. So rasa macam kalau perubahan nisbah, mungkin sebab Android ni banyak sangat dia punya screen ratio yang berbeza-beza. So jadi developer akan gunakan apa, kira macam yang boleh adaptif, automatic. Automatic dia akan scale. Dia macam web page lah. Kita boleh tengok responsiveness tu. Dia akan adapt untuk semua untuk screen. Untuk pada resolusi. Jadi untuk akan datang, mungkin kita akan tengok lah trend 18.9 ni. Mungkin boleh jadi maknanya yang kita lah tengok pada lepas-lepas, iaitu perubahan dari 4.3 ke 16.9. Dan mungkin akan datang kita tengok pada 16.9 ke 18.9 pula. Okay, jadi itu saja untuk topik segmen. Ingat saya sentuh satu benda kelakar. Saya ingat dulu orang buat lawak bahawa iPhone 8 panjang semua. Kita dah mula memanjang. Tapi saya tak rasa tak akan berlaku macam meme yang kata iPhone 9 sampai macam ni ketinggian. Tak sampai gitulah. Cuma dah mula nampak bahawa kena belajar balik nak pegang peranti. Jadi itulah untuk topik pertama. Kita dah sentuh untuk screen ratio yang hadir pada telefon, pada trend masa, telefon masa kini. Dan kita akan beralih ke topik kedua, iaitu topik dua kamera. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okey, kita kembali ke segmen kedua Sembang Lebat pada hari ini. Dan kita nak sentuh mengenai Dui kamera yang kita dah tengok menjadi trend sejak akhir-akhir ini, kan? Dan kebanyakannya mempunyai teknologi yang berbeza. Jadi kita nak tengok asal-usul ni Dui kamera ni, sejak bila sebenarnya mula perkenalkan pada telefon dali ni. Betulkan saya kalau saya salah, tapi apabila saya memikirkan dan memori orang tua ni mungkin tak betul. Peranti pertama yang saya ingat menggunakan sistem Dui kamera ialah HTC Evo 3D yang keluar sekitar 2011. Macam tu. Tapi pada waktu tersebut, kamera, sistem Dui kamera ini digunakan untuk menghasilkan image 3D. Jadi itu adalah teknologi pada waktu tersebut. Lepas tu tak silap saya, HTC One M8 menggunakan dua kamera, dipanggil duo kamera. Dan pada waktu tersebut, kamera kedua tu digunakan untuk depth sensing, untuk mengesan kedalaman. Jadi gambar yang diambil, lepas tu kita boleh buat bokeh, kita boleh fokus. Jadi masa tu gimmick
penjualan perangkat tersebut ialah anda boleh ambil gambar macam mana pun, kemudian boleh refocus. Oh, boleh refocus. Jadi iterasi terkini yang kita nampak sekarang, saya rasa boleh dipersalahkan kepada pihak Huawei dengan Huawei P9, saya rasa yang mempopularkan, jadikannya mainstream. Mainstream betul. Pasal dia kombinasi dua kamera dengan Leica, semua orang kena pakai, orang, oh macam ni. Tapi berbeza dengan apa digunakan oleh HTC One M8 tadi, pada pada Huawei P9 ini, mereka menggunakan dua sensor, satu sensor berwarna, satu sensor monokrom. Dengan melakukan kombinasi dua sensor ini, mereka kata boleh menghasilkan gambar yang lebih elok warnanya dan keperincian yang lebih tinggi. Dan akhir sekali, satu lagi iterasi yang kita lihat, saya rasa dimulakan oleleh pihak LG, ya, dengan LG G5 kan, tak silap? LG G5, di mana dua kamera dengan lensa yang berbeza, satu untuk ambil gambar biasa dan satu lagi untuk wide. Kiranya dua apa teknologi. Oh, satu lagi, saya rasa satu lagi teknologi yang ni ialah zoom lah. Teknologi iaitu daripada iPhone 7 Plus. Ada lagi satu. Yang mana menggunakan teknologi, satu ada dengan sensor biasa dan satu lagi ada dengan sensor zoom. Boleh zoom. So optical zoom lah. Optical zoom. So anda boleh zoom dan kualitinya masih lagi elok. Masih lagi elok. So itu antara maknanya banyak teknologi sebenarnya dua kamera ni. Tapi dari segi di dunia sebenar, bila kita tengok sekarang, lately ada tiga teknologi yang mainstream lah. Antaranya ialah dari segi yang black and white tadi. Black and white. Sensor black and white, sensor wide dan juga sensor zoom, optical zoom. Optical zoom. Ni yang tiga utama sekarang yang digunakan oleh kebanyakan pengeluar. Dan tak semua yang masih yang nampaknya melakukan adaptasi untuk dual camera, dan S8 antara mengejutkan sebenarnya menggunakan lagi sensor satu saja pada bahagian belakang. Tapi boleh dikatakan antara yang teratas untuk kualiti. Untuk macam quality. Macam Google Pixel sendiri yang mana masih menggunakan satu tapi masih teratas jatah untuk kedudukan kamera yang terbaik. Saya harus angkat tangan, saya katakan saya sebenarnya tak berapa pakar dalam mengambil gambar. Jadi sebenarnya pelbagai fungsi-fungsi yang dibawakan oleh sensor kedua ini sebenarnya saya tak berapa pakai. Oh, tak pakai. Jadi saya harus tanya kepada pihak Arif. Arif lebih lebih pakar dalam fotografi. jadi pengalaman peribadi menggunakan sebuah peranti dengan dua kamera, apakah kebaikan yang ada? Apakah yang apa kata advantage yang kita boleh nampak daripada penggunaan dua sensor ni? Saya sendiri sekarang lah, masa sekarang sampel lebat ni dirakam, saya personally menggunakan iPhone 7 Plus dengan satu Huawei P10, dan saya merasakan dua-dua teknologi ni sangat bagus. Terutama dari segi ni lah, kalau kita tengok iPhone 7 Plus ni, selling point ni lah kita boleh buat bokeh kat belakang tu kan. So macam nampak lagi dia punya bokeh tu, nampak lagi real. Portrait mode. Portrait mode. Itu antara yang terbaik lah kalau kita tengok pasal portrait mode ni, sebab dia punya pandai Apple ni, dia boleh detect dia punya sisi-sisi tu, nampak lagi elok. Dan kat Huawei P10, saya perasan dia punya image tu lagi terperinci dari segi kejituan, sharpness dia kan. Kita tengok dari segi kawalan dynamic range, dynamic dan white balance dia. White balance dia. Kalau kita tengok background belakang, kita tengok gambar bangunan, dia punya langit tu nampak macam sekata, dia tak terlalu overexpose. Dan saya pasang satu lagi pada P10 yang saya tak nampak pada peranti lain, ialah segi kata reproduction of color. Nampaknya dengan menggunakan sensor black and white tadi, gambar yang saya ambil warnanya lebih hidup. Lebih hidup cantik dia. Daripada saya guna pada Xperia XR yang kononnya menggunakan RGBC. Warna yang mereka hasilkan lebih baik dan gambar lebih jitu. Lebih jitu. Walaupun teknologinya orang kata masih lagi setahun jagung, literally setahun jagung, pasal mula diperkenalkan pada P9 dan P10 mereka dah memperbaikikan lagi. Betul. Jadi nampaknya perbezaan kualiti itu sangat tinggi, dan mungkin dengan ada P11 contohnya, mungkin mereka tak mengejutkan sekiranya dua kamera ini akan jadi lebih mainstream dan mengakibatkan ianya nampak lebih cantik dalam masa akan datang, dan dapat menyebabkan penggunaan satu kamera akan pupus. Mungkin akan pupus pasal kita dah mula lihat advantage yang ada. Jadi sebenarnya ikut pengguna jugalah. Kalau pengguna yang jenis nakkan keperincian image yang terutama dari segi penggambaran monokrom yang native, boleh untuk dapatkan yang peranti yang punya dua kamera yang ada sensor black and white dan sensor RGB. Tapi kalau yang nak optical zoom yang jenis memang suka guna kamera untuk kebolehan zoom, asal iPhone 7 Plus dan beberapa peranti lain seperti Zenfone 3 Zoom juga mempunyai optical zoom. Dan satu lagi wide lens, yang mana hadir dekat LG G5, LG G6 dengan V20. So itu antara peranti. Jadi ikut keperluan penggambaran anda sendiri lah. Kalau anda lebih gemar untuk dapat ke gambar wide, terutamanya yang suka tak gambar pemandangan, kan, gambar bangunan, so boleh dapatkan lah LG punya telefon yang menggunakan teknologi wide.
ataupun kepada anda yang suka kan portrait punya feature, yang anda suka tak gambar orang kan, kita boleh dapat kesan bokeh yang memang lagi kemas kan. Boleh dapatkan iPhone 7 Plus ataupun Huawei P10 sendiri. Jadi persoalan dia biasa orang tanya ialah adakah teknologi satu lensa ni absolute? Itu yang bermain di fikiran kami sebenarnya. Sebab kita tengok S8 pun masih kekal dengan satu lensa. S8 ni daripada pengalaman saya gunakan seminggu, walaupun satu lensa, tapi gambar dia masih elok. Masih elok, ya. Yeah. Masih lagi elok, ada advantage dia. Tetapi kita dah nampak ada beberapa ketirisan yang menunjukkan sebenarnya S8 pernah dicuba dengan dual lensa. Dan terdapat ora-ora bahawa Note 8 mungkin akan gunakan dual lensa dan juga dual kamera. Jadi dari saya sebagai seorang orang kata bukan professional, ambil gambar pun point and shoot. Saya tak nampak sangat advantage, saya pun tak pakai manual. Jadi saya sebenarnya harus saya katakan single ni masih lagi good enough untuk saya. Masih lagi cukup baik. Tapi untuk Arif, adakah anda sekarang lebih mahukan memerlukan sistem dual camera ni dah sekarang? Lepas gunakan telefon dual camera ni, contoh saya dari pakai apa iPhone 7 dengan P10 ni, saya dah tak boleh kembali ke sebab fungsi, saya rasa fungsi yang portrait mode tu lah yang buatkan saya tak boleh pakai singlenya kamera ni. Sebab kita nak tak gambar ni, kau boleh nak ada efek belakang blur macam tu kan, sebab dah menjadi trend. Lepas tu kita dah tak payah nak bawa dia salah sangat, sebab kita boleh apa dapatkan efek yang sama juga pakai phone, cuma yalah kualiti kurang sikit lah banding dengan DSLR, tapi apa kira dah boleh. So saya tak boleh nak kembali kan. So memang mungkin single lens lebih apa baik dari segi kualiti yang mana kita tengok kat S8 dengan Pixel sendiri. Dia punya gambar memang cantik. Cuma itulah tak dapat fancy punya efek tu. Jadi untuk Arif, dual camera tu macam satu tak boleh kembali. Dia tak boleh nak patah balik lah. Macam saya rasa tak boleh kembali kepada screen yang bukan HDR. Tak boleh lah. Kalau anda sendiri pernah pakai handphone dual camera ni, rasa memang susah nak kembali ke single camera. Bila dah biasa, dah tahu selok-belok penggunaannya kan. So itulah antaranya apa teknologi dual camera yang hadir pada lately ni. So akan datang, mungkinkah teknologi dual camera ni akan menggantikan untuk single lens ni? Tidak akan terkejut, pasal sekarang kita dah tengok peranti kelas permulaan, peranti kelas pertengahan dihasilkan oleh Honor contohnya. Honor pun dah ada dual camera. Jadi kalau Honor boleh buat, masakan Apple tak boleh buat, masakan Samsung tak boleh buat. Dan saya rasakan orang kata apabila ada kehendak daripada market, kehendak daripada pengguna, pengeluar terpaksa mengikut apa yang kita nak. So akan datang, mungkin tak mustahil Samsung pun akan ikut yang fingerprint lain ni. Macam kita dulu orang kata tak payah fingerprint scanner. Sekarang dah benda yang perlu. Benda yang perlu. Jadi tidak terkejut bahawa mungkin sama seperti screen 4.3, lensa satu saja, sistem solo kamera satu kamera ni mungkin juga akan menjadi benda yang telah pupus dalam masa akan datang. So itulah untuk teknologi dual camera, dan akan datang mungkin akan menjadi trend. So jadi itulah untuk sembang lebat pada minggu ni. Tadi kita dah cakap mengenai image apa screen ratio, screen ratio daripada peranti dan juga teknologi dual camera. Jadi kepada anda yang punya sebarang cadangan ataupun komen yang nak kemukakan, boleh tanya, boleh kemukakan melalui ruangan komen di bawah. Dan sekian sahaja daripada kami. Kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.